lagi ada di Sport Center Indramayu ya. Dan tempatnya ya tentu di Indramayu. Jadi buat kalian yang cari-cari wisata di sini aja, dan lumayan ramai setiap hari pengunjungnya. Jadi ini tuh tempatnya ya lumayan besar. Semua yang tahu ini dari Instagramnya Kak Nisa ya. Kalau nanya katanya, kalau untuk wilayahnya di mana katanya? Di Indramayu. Tempatnya gimana? Tempatnya tuh ya enak sih ya. Banyak pengunjung juga setiap harinya. Oh, jadi gitu guys, buat kalian yang mau rekomendasi tempat bingung nih mau sini aja. Datang aja ke sini, tempatnya gokil abis. Di Sport Center Indramayu. Kita aja enggak mau pulang, kita enggak pulang ya. Ikut saya. Kalian bisa lihat di sini tuh ramai sekali tiap harinya. Jadi buat kalian yang tempatnya tuh di sini tuh nyaman, kita juga enjoy, nggak ada galau. Kalau di tempat-tempat lain kan biasanya banyak pengamen, banyak orang yang jualan. Di sini no guys, ini benar-benar rekomend banget buat kalian yang bingung mau cari tempat untuk santai di mana gitu kan, sama pasangan, keluarga, teman. Di sini yang paling mantap banget. Yes, dan ini tuh di pinggir bundaran enggak ya? Dan di sana banyak air mancur ya. Ada di sini. Lo tahu juga kan, kita nggak cuma tempatnya di sini doang. Di dalam kita punya taman juga buat restorasi. Ya, segala bahan-bahan. Jangan lupa tempatnya ya guys. Jadi,